Saudara, usai menonton pertandingan sepak bola antara Rans Nusantara lawan PSS Sleman, bus para supporter PSS Sleman diserang sekelompok orang tak dikenal. Akibatnya, beberapa kaca bus pecah. Inilah video amatir yang merekam saat terjadinya serangan kepada bus supporter PSS Sleman oleh sekelompok orang tak dikenal di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor pada Jumat malam. Sebelum keluar pintu tol Sentul ke arah Stadion Pakansari, iring-iringan rombongan diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Akibatnya, saudara, sejumlah kaca bus pada bagian depan dan samping pecah dan satu orang supporter Sleman mengalami luka-luka. Jadi pelemparan dari supporter kira-kira begini. Kejadian sendiri di mana? Keluar pintu tol atau gimana? Ya, keluar pintu tol selepas bundaran. Awalnya gimana bisa diserang gitu, Mas? Ya, dilempar batu. Langsung dilempar batu.